Assalamualaikum. Nah, kita jumpa lagi dalam tutorial kali ni. InsyaAllah. Jadi kali ni saya nak mengulang balik tutorial yang pertama kali saya buat, iaitu tutorial untuk buat page number. Sebab apa? Sebab tutorial yang pertama tu saya buat suara perlahan. First time saya buat kan. Jadi insyaAllah saya ulang balik kali ni dengan insyaAllah lebih ringkas lah, insyaAllah. Jadi apa yang perlu kita tahu dalam nak buat page number ni, dia masalah kadang ada orang yang tak tahu macam mana nak buat page number ni. Dia nak buat front page dengan tak ada number page, kemudian nak buat table of content, list of figure, semua benda tu kan, dengan Roman number, kemudian nak masuk content yang betul tu dengan nombor-nombor biasalah, 1, 2, 3 semua tu kan. Nak start dengan page yang betul, tapi dia tak tahu macam nak asingkan. So dia buat front page ni dekat dokumen lain, kemudian table of content, list of figure ni dia buat dokumen lain. Lepas tu content report dia pun dia buat satu dokumen lain. So bila nak print, dia ada tiga dokumen untuk dia print. Jadi insyaAllah ni saya tak tunjuk macam mana nak buat benda tiga benda tu, tiga nak pengasingan page number ni dalam satu dokumen saja. Jadi jom insyaAllah kita mulakan. Kertam yang perlu kita tahu untuk buat pengasingan ni adalah section break. Bagaimana section break ni adalah kita nak mengasingkan antara section dengan section di dalam dokumen kita lah. Okay, benda ni dalam layout break, section break, dia ada pilihan next page, iaitu next page lah. Section break untuk next page. Okay. Jadi section break ni dia akan mengasingkan antara bahagian dengan bahagian lain. So, kalau macam kita nak buat page number, dia ada pengasingan bahagian. Maksudnya bahagian ni kita nak buat tak nak page number. So ada bahagian ni kita nak buat dengan Roman number. Maksudnya kita ada bahagian-bahagian tu kan. So section break lah yang digunakan. Jadi tu pengenalan saja. Okay. Untuk muka depan biasanya kita tak nak page number kan. Jadi kita tengok pada footer. Okay, kalau kita tengok kat sini, dia tak ada apa kata, tak ada section kat sini. Whole document ni tak ada section. Jadi yang perkara yang perlu kita buat adalah kita letak dekat muka pertama ni, biasanya kita letak different first page lah. Different first page, sebab bila kita edit apa-apa dekat different first page, dia takkan mengganggu kepada page-page lain lah. Contoh eh, saya letak page number eh. Dia ada kat sini tapi tak ada dekat page kedua. Sebab dia takkan mengganggu page-page lain. Jadi kita tak nak letak page number, jadi kita asingkan dia terus dengan different first page. Okay, kita mulakan dengan page yang kedua. Okay, kita masukkan apa tadi, section break. Okay, dekat surat kedua ni, okay, page pertama yang mana kita nak buat pengasingan, kita letak section break next page. Okay, kalau kita tengok dekat sini, dia ada dekat sini apa? Section break. Dia wujud lah section break kat sini. So kita pergi kepada page yang terakhir untuk section ni. Okay, tanpa contoh sampai advancement, kita masuk chapter kan. Kita masuk chapter, maksudnya dekat sini kita akan mulakan dengan section baru. Jadi kita letak satu lagi section break. Okay, maksudnya kalau kita dekat sini, okay, dia ada section dekat sini, section break dekat sini. Okay, jadi bila kita tekan footer kita, kita akan nampak. Okay, ni adalah section pertama, section kedua, dan ini adalah section ketiga. Tapi kat sini, dekat page pertama subsection, kita tak perlulah asingkan different first page. Sebab nanti kalau kita asingkan, kita buat benda-benda kat section tu, dia tak berubah lah. Dia tak berlaku apa-apa dekat section tu. Jadi kita pergi, kita tekan dulu apa, jangan tick lah different first page tu. Kita dah ada keadaan macam ni, ada tiga section dalam kita punya dokumen. Page pertama kita pun dah tak ada number page. Jadi pada page yang kedua, pada page yang mana kita nak letak, dia mulakan dengan Roman number. Okay, kita pergi kepada page number. Kita format page number. Okay,
Format persen apa? Kita pilih Roman number. Dan start at 1. Start at 1 eh. Okay, okay. Kita tengok. Oh, lupa. Memang tak ada lagi, dia tak keluar. Bila format, kita format saja. Lepas tu kita kena insert lah. Kita insert, ambil dalam mana. Kita keluar kat sini. Okay, ni page 1 Roman, 2 Roman, 3 Roman, 4 Roman. Dan page sini dia dia dah keluar terus lah. Sebab kita dah set up awal. Dia dah keluar siap-siap page number. Tapi kalau mungkin ada yang tak tahu kan, tiba tak keluar dekat section 3 ni, dia tak keluar nombor. Jadi apa yang perlu kita buat adalah kita pergi format page number, kita set bagi nombor biasa ni, atau orang panggil Arabic number, start at 1. Okay, lepas tu kita insert lah dekat bottom, ataupun biasanya bottom lah untuk ambil footer kan. Kita letak nombor, okay, dia akan keluar macam ni. Okay, dia akan siap dah pengasingan nombor-nombor kita. Jadi kalau tengok kat sini, first number, front page kita, kita tak ada page number. Kemudian part page yang seterusnya ni, kita start dengan Roman number. Kemudian content kita baru kita masukkan dengan kita punya nombor Arabic number. Jadi macam tu je lah cara yang simple untuk buat page number dalam dokumen kita, tanpa perlu kita asingkan dokumen kita. Kita hanya perlukan satu dokumen, jadi kita boleh teruskan dengan segala benda page-page number kita dalam satu dokumen. Jadi insyaAllah, ni pendek je kan. Jadi insyaAllah kita selesai tutorial kat sini. Kita jumpa lagi dalam tutorial akan datang insyaAllah. Allah Maha Kuasa, makhluk langsung tak ada kuasa insyaAllah.